Persib Bandung atau 5-0. Terus ke steady cam diurang lawan eh. Steady lengan. Tah, habis. Aduh. Beruntung si Kenji Cigarama. Masuk siap. Tentunya kami ingin sampaikan selamat kepada pemain kami yang telah menangkan pertandingan derby ini, di mana pertandingan derby seperti statement sebelumnya selalu mengandung gengsi, dan saya pikir anak-anak sudah melakukan pertandingan permainan yang baik hari ini ya. Walaupun di sana sini masih ada kalau saya seperti tadi masih ada kesalahan-kesalahan yang elementer sepertinya, tapi kami ucapkan selamat karena hari ini kami sudah memenangkan pertandingan. Dari awal memang Bandung Raya, Pelita Bandung Raya sedikit agak menunggu ya, sehingga kami juga harus tidak begitu leluasa untuk melakukan tusukan-tusukan ke depan, karena memang mereka sifatnya menunggu, sehingga kami juga agak sedikit kesulitan untuk membongkar pertahanan mereka. Bukan kami tidak bermain cepat, tapi sepertinya karena juga mereka cukup di belakangnya cukup banyak orang gitu. Sekali lagi patut disyukuri kemenangan ini, walaupun main di Bandung, tapi sifatnya itu sebuah keuntungan buat kami, dan kemenangan ini sekaligus sebagai ulang tahun Persib, hadiah ulang tahun Persib, dan untuk mendongkrak poin yang kami raih sampai saat ini baru 15, jadi sangat berat nih kemenangan ini. Okay, I think today with this team we do the maximum what we can with the young players. We try to do the maximum with the Persib Bandung, who is maybe future champion. With these players, I hope, and maybe the goals was a little naive because the players really don't jump or not concentrate. Maybe we have seven chances, maybe we can score one more goal, but that's the football, and Persib Bandung have so many good players. I'm satisfied, but not 100% because... yeah. pertandingan tadi kami sudah berusaha dalam semaksimal mungkin dengan semua komponen pemain yang ada, pemain-pemain muda. Sebenarnya gol-gol yang terjadi tadi berawal dari kesalahan-kesalahan pemain belakang kami, kelengahan yang ada. Saya rasa untuk kedepannya kita akan mempersiapkan terus potensi-potensi yang ada. And everybody says it's very good derby. I think we see 4 goals, we see good games on many occasions. I think it's very good derby. Okay, saya rasa semua penonton yang baik yang hadir di stadion atau yang melihatnya di layar kaca tersuguhi oleh sebuah pertandingan derby yang sangat baik, sangat menarik, dan juga bisa menjadi sebuah contoh derby-derby di kota Bandung. Buat Persib apa artinya Pak? Oh, sangat berarti ya, sangat berharga ya. Dari dulu selama Persib dengan Bandung Raya belum pernah Bandung Raya dikalahkan sama Persib ya. Ini pertama kali berdiri dia, kita libas ya. Saya sangat suka dan saya senang dengan permainan anak-anak. Saya puas. Mantap. Ini mengembirakan juga para bobotoh ya.